So now, fuck. Selamat datang di sebuah channel gaming yang tercipta dari perubahan drastis kehidupan seorang guru honorer seni budaya. Dari yang biasanya aktif berurusan dengan tata panggung, tumpahan cat, dan gemerlap cahaya pentas seni perpisahan siswa, kini hanya terkurung diam di rumah sebagai bentuk bela negara untuk negeri Indonesia yang sedang terkena wabah. Untuk kalian yang baru pertama kali masuk ke kelas ini, kami ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa klik tombol subscribe serta aktifkan lonceng biar kalian langsung tahu kalau ada video seru terbaru. Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Akwita Valentina di Guruku Gamer. Belajar nge-game, belajar! Hari ini kita akan meneruskan petualangan kita di God of War. Gimana nih? Kita ketemu seminggu dua kali ya, hari Sabtu dan Minggu. Iya, kenapa? Karena Senin sampai Jumat kalian harus fokus sekolah karena udah mulai PTM kan ya. Ini Kak Ita record di tanggal 22 Agustus dan PTM sudah mulai aktif semingguan ini. So, gimana PTM kalian? Apakah menyenangkan? Apakah ya aku pengin libur lagi, Bu? Ya aku pengin gini. Komen di bawah ya, Re. Tak tunggu. Dan untuk kalian yang baru datang di channel ini, selamat datang dan jangan lupa subscribe dan tekan lonceng. Subscribe. Itu tandanya secara tidak langsung kalian memberi Kak Ita semangat untuk berkonten setiap minggunya. Which is ya, kalian tahu sendiri konten it's not easy that it's look. Membuat konten itu tidak mudah seperti yang terlihat di layar kaca kalian ini. It's not easy, seriously, it's not easy. Banyak equipment, banyak proses di belakangnya. Bukan Kak Ita pamri ya, cuman you have to know. Ya, kalian harus tahu. So, okay, kita lanjutkan saja. God of War. Kemarin kita sampai mana ya? Load game. Oh, Midgard. Diverpass. Auto save atau manual? Ah, ini kita manual, okay. Press circle to start. Wah, gak sabar nih. Sampai lupa ceritanya. Cuman kalau gak salah ingat, kita itu masuk ke gua dan itu ada labirinnya di mana ada jeruji-jeruji tajam itu. Itu yang terakhir Kak Ita ingat di sini. Oh iya rek, kuis 1. Lek saya kalian berkutat dengan kuis 1 dan kuis 2 ndang marekno ya. Karena nanti kalau misal ada PTS atau UAS, saya tidak akan bisa dihubungi untuk meminta nilai, oke? Okay? Itu kesepakatan kita dari awal. Alright. Oh. Nah, selamat datang di dunia God of War. Quotes Kak Reki. What's that? Oke. Ini mainnya gimana ini? Aduh, maaf ya, beribet gini. Cik, aku gak dikira cheater. Kok mainnya gak kelihatan gitu. Ya, ini tak turutin. Sik. Wait a minute. Nah, mic-nya agak deketan. Oke, okay, let's go. Pak Kratos kemarin. Aku baru tahu itu bisa nendang. Oke. Ini agak lupa-lupa, Rek. Aku selama nggak main. Nah. This way, son. Oke. Lagi. Ya bayangin aja ya, seorang cewek mainan game laki kayak gini tuh lo gimana? Lagian kayaknya. Kemarin kita sampai di sini. Oke. Okay. Wow, aku penasaran dengan lubang itu. Apakah isinya? That looks inviting. Oh. Ada treasure.
Ada treasure. Ya kena. Gak sengaja. Saya. Aku butuh. Loh, seharusnya. Loh, ini ngembali ini gimana? Kan kita seharusnya bisa masuk situ. Ya sudah. Oh my goodness. What is this waiting for us? Oke. Sepertinya kita harus memukul yang ini. Ada timingnya. Oke. Gini. Tapi sepertinya loh. Puzzle-nya ini gimana ini? Let me think. Gak bisa. Harus buka kurang lebar. It's coming back down again. Iya, Nak. Papa tahu. Hey, wait a minute. What is that? Apakah itu secret dan kita bisa enggak bisa. Terus ini. Apa harus lebih dekat lagi? Oke. Jatuh ternyata. Apa yang bisa kita gunakan, Pak Kratos? Ini di bawah ada apa sih? Oh, ada duri-duri kematian. Nak. Sini ya, Le. Le, manggil gimana? Atreus. Gak bisa, panahnya Atreus gak sejauh itu. Gak bisa, kita harus masuk lewat pintu yang proper. Atau nih. Ya Allah. Ya ampun, harus berulang kali. Ternyata nggak bisa satu kali. Wait there. Tangan kosong nih. Whoop. Ayo mas, hati-hati. Ini bahaya soalnya tangannya. Iya. Pulang. Pulang. Jatuh. Dadah. Lo. Iya. Iya, Nak. Dek, Papa masih berusaha ini. Awas, kita gak boleh. Oke, masih ada lagi. Mana? Oh, ya Allah, Dek sana. Ayo nak, kita anu lagi itu Atreus. Hut, satu nenek. Apa kita ke sana ya? Bentar. Gak bisa nih, anak kita gak bisa diginiin. Gak bisa. Oke, ada lagi. Oh.
Bapak. Itu musuh, Bapak. Jangan ditemenin. Iya, Nak, maaf. Oke, oke. Terus? Now what? Oh, kurang satu nih. Kurang satu. Simbol. Dapat apa? Silver hat. Oh, hack silver. Itu lihat. Ada satu simbol lagi yang harus kita pecahkan, tapi di mana? Apa kita harus terpisah sama Atreus? Coba dulu aja ya, nanti kalau mati kita ulangi. It's so close. It's so close, An. Oh my god. Apa yang harus kita lakukan? Masuk sini? Enggak ya? Nah, kita harus kemana nih? Feelingku itu kita harus keluar lewat sini sih. Oke ya, ready ya. Ini momentumnya ini. Aduh, Nak. Iya, kita harus melewati pintu itu dan kayaknya butuh 4 kali pukul. Oke. Ulang dari mana nih? Ya udah. Ulang dari mana kita? Dari sini dong ulangnya. Oh my god. Okay. It's not a problem. Okay, kita bisa fokus dari sini ya. Kita arahin dulu. Okay. Ini lompatnya gimana, Tuan? Kalau Atreus tadi, seharusnya kita diem aja ya di situ ya. Seharusnya kita diem aja kan di situ kan ya. Oh my god. Okay. Let's do this again. Kan feelingku tentang tempat ini benar. Nah, di sini, terus diarahin sini, terus gini. Now boy. Nah, kita di sini aja aman dong. Enak. Oke. Terus. Nak. Ya, kita enggak bisa ke sana lagi dong. Nak. Maaf Pak Kratos. Aku lupa lompatnya apa. Nak. Oh, itu lompatnya. Ya Allah. Banyak kejutan di sini. Ya, kita enggak dapat treasure yang di belakang dong. Kan mana ikut tahu. Oh, ini yang kita lewati tadi. Bentar.
Bentar nih. Oh, bisa. Wasn't sure we're gonna get out of there. Trust I will not let us die. Mm-hmm. Kita masih full, jadi tidak butuh hililan. Nah, itu loh, di sana itu loh. Ya ampun. Bentar, nak. Biasanya ada treasure, nak. Kita butuh treasure untuk upgrade. Oh, hai. Kamu bersembunyi di sini. Ternyata. Hai. There should be one more. We need. Oh, hai. Oke. Okay. Ya, kita dapat 300 hex silvers. Suspicious. Bentar ya, Rek. I'm sorry kalau pusing. Aku tidak bisa. No, I'm not gonna down there again. No. Yeah. Satu simbol lagi di mana ya? Ayo, kamu pasti bisa. Ya ampun, apa itu menggantung? Ya ampun, gak sadar dong. Bentar ya. Kali aja ada simbol yang kita lewatkan. Aku sudah mencari. Ayolah. Salah satu nih. A silver chest. I bet something good's inside. Sekarang aku tahu betapa senangnya gamer mendapatkan sebuah item itu. Aku tahu rasanya. Nyarinya susah, cuy. Oh, wait. Itu di sana. Kali lihat. Aduh. Ya, kita kelewatan dong. Oh my god. Apa kita harus ngulang lagi? No way. Gak bisa. Coba sih, nakal. Oh, I see. Nah, kita tahu nih. Yeay, kita dapat. Ampun, puzzle-nya. Makasih lo ya, developer. Yes. What we got? Apakah itu? Heart of Blood Mat. Maximum Rage. Oh, kita bisa apa ya? Yang putih itu loh. Yang Tinju api. Blood Mat is a rare drink. Minuman langka yang membuat seseorang wah, itu loh, rage itu. Temukan 9 yang tersembunyi di dunia ini, dan ketika kamu udah punya 3, kamu akan mendapatkan maximum rage. Oke, info yang bagus. Terima kasih. That one is not easy. Ya. Yeah. This way. Ujuk. Kaget aku. Oh ya ampun. Come on, son. Hati-hati, nak. Never been this close to the mountain before. Looks so big. I wish Mom was here to see it. Selalu ya.
Pak Kratos ini kayak masih ada gengsinya untuk apa? Affection, memberikan sentuhan fisik ke anaknya itu. Kayak mau iya nak, enggak apa-apa, kayak mau gitu ya malu. Iyalah, seorang dewa lah. Parentingnya masih butuh itu, baca buku lagi. Hey, look at that. Wow. What is it? Boy. Tempat apa ini? Look, there are runes written along the side. Apa? A square? What does it say? As we are, we two, we three. As I alone can never be. A riddle. Maybe there's a clue around here. Clue. Feelingku mengatakan bahwa kita harus mencari itu, apa? Potongan puzzle yang kosong itu, nanti baru bisa. Seems like maybe those rings should be turning. Bisa dipecahkan. Mana nih? What is this? The rings are turning. Come back down. Oh. I never expect all that. Aku tidak mengharapkan hal itu terjadi. Oh. Okay. Okay. Oh, bet you could freeze those gears if you wanted to. Coba ya, Nak ya. Hayya! Terus? Terus gimana nih? Bentar. Kita tadi ada di sini. Dan gak ada tempat lain lagi. Bentar ya. Research some clues. Hampir saja ketinggalan. Ooh, good find. Yes, phase of magic. Kita nemukan rahasia lagi. Bentar. Panahmu gak bisa, Tana. Apa tadi kok ada square? Kalau ini tak tarik lagi. I think that part's right. Baca nak? Gak bisa. Still doesn't look like anything. Okay, kita coba yang ini. Bentar yo, sabar yo, Rek. Oh, I think you broke it. Did I? Oh gini, berarti kita harus kita harus apa ya? Cari kombinasi yang tepat untuk sampai bisa kebaca. Dikit lagi. Edi, mengadi-ngadi orang-orang ini ya lo. Oke, dari bawah dulu kita benerin. Baru ngeh aku. Nanti kalau udah deket dilepasin. Bentar ya. Tunggu. And now. Oke. Yang tengah nih. Yang tengah tadi yang mana ya? Lupa. Kayaknya ini nih. Oke. Satu putaran lagi. Bentar.
Ternak, sabar. And now. Hey, that looks right. That's it. I see rooms. Oh my god. Si, nafas dulu, Rek. Ya ampun, aku butuh waktu untuk mencerna itu semuanya. Boy, what do those runes say? Oh, it says family. That's not a clue. It's the answer. What I alone can never be. Right? Use your knife and trace the runes into the sand. Really? Kinslow. Something happened! Oh. We break it. Oke, lanjut. Ah, ya ampun. Oke, lanjut. Kita lanjutkan petualangan kita. Yuk. I'm happy we're leaving this place. It is behind us now. Nah, tikus. Ya ampun, tikusnya karnivora ternyata. Bentar, Nak. Jangan keburu-buru. Barangkali ada treasure. Kita enggak boleh melihatkan treasure, Nak. Base of magic kita 4 kurang 5 lagi. Banyak hal yang bisa kita temukan di sini sebenarnya. Cuman kalian harus benar-benar teliti karena tidak terlihat kasat mata kadang-kadang. Apa nih? Health kita? Oh, full, masih full, yes. Pro ya kita ya, sering full health-nya. Bentar, itu jalan keluar kita seharusnya ke sana. Tapi apakah tidak ada lagi? Oh, nggak bisa. Kalau nggak ada tanda kuning, kita nggak bisa naik ya. Oh, aku berusaha sesmooth mungkin gerakin kameranya dengan pelan-pelan. Boy, these tracks. A boar maybe? Not sure, but I'll find it. Go. It is important for a warrior to keep his skills sharp. Survival mode sekali, ayahanda. Bentar. Oke, kita ngelawan troll lagi ya. Kalau kita mati. Attack the freeze all enemy caught in the blast radius. No way. Oh my god. Kamu siapa, Mas? What? No. Oh, banyak. Satu kali sih. Tapi. Ih, ngeselin. Nah, itu Nak. Well done. Kalau kamu enggak sempat, hut. Oke. Hut. Oke. Satu lagi. Mana nih?
Oke. Ya ampun. Ya ampun. Oke, oke. Oke, udah ya, udah semua ya. Dan napas lo aku. Bentar, bentar. Bentar, bentar. Kok aku melihat ada... Oh, enggak. Kita dari sini tadi ya? Oh iya, kita dari sini tadi. Udah ketemu troll tiba-tiba. Terus ketemu jin entah dari mana itu tadi. Bentar, kita kolek-kolek dulu. Kolek-kolek. Kolek-kolek dulu. Apa nih? Steel. Kita dapat steel. Help, please. Ya ampun. Permisi. Gak ada help lagi. Okay. Kita cek dulu, nak. Bentar, apakah... ada yang orang-orang ini tinggalkan di sini. Oh, head silver. Pak Kratos, ini loh. Oke. Okay. Ada head silver. Oh, kita belum ke sini kayaknya. Kolek-kolek dulu, Rek. Penting upgrade soalnya. Which way? Iya, Nak. Sebentar. Seger ini, Rek. Ya ampun. Oh ya, katanya Kak Regi, kalau kita tahu kualitas game itu bagus atau enggak, kita bisa lihat dari airnya. Nah, kalau udah serealis ini, wes jangan tanya quality game-nya, render dan lain sebagainya, itu pasti wapi. Thank you Kak Regi infonya. Oke. Apa itu? Aku melihat ada kendi. Siapa tahu masih bisa menghasilkan hack silver. Papi. Papi Kratos. Ih, rodok uang. Oh. Again? Iya, Rek. Kita harus pecahin here. Ini. What does it say? The rune symbolizes the three Nornir. Nornir? The Fates. The Fates. No good comes from them. Okay. Nornirs. Nornirs itu apakah nama dewa? Kok Pak Kratos bilang it's not. Apa nih? Kok aku denger sering-sering? What? What? Udah aku matikan loh tadi. Wah, ini momento berarti. Bentar. Sik. Oh. Now where do we go from here? Game ini tidak pernah membuat apa nih? Okay. Nah, tolong ambilkan ini rantai. Ada statue. Look here. Huh. Interesting. I may want to write that down. Kita dapat cuplikan cerita. Nah, bentar, kita harus cari dua simbol dulu berarti untuk baru ngegong yang di deket statue-nya yang tadi, kotak tadi. Oh dear, it's not will be easy again. Bentar nih. Gak ada anak-anak. Kita harus cari di mana? Bentar, apa kita harus masuk sini dulu ya? Kayaknya sih.
Boy, I hear your animal ahead. Wait, kalau kita turun kita nggak bisa balik lagi dong. Bentar ya, tak cek dulu. Kayaknya kita harus menemukan sesuatu di sana. Rek, tapi sebelum itu aku nemu ini. Dan kita harus arahin aku ke burung itu. Itu secret, itu termasuk secret. Bukan kill animal, bukan. Tapi itu termasuk secretnya. Oh, ya ampun. Yeah. 51, terima kasih lo ya. Oh, ya ampun, budaya kan lihat atas. Ini sama mana lagi nih? Oke, kita nemu dua simbol. Bentar. Oke. Oh, yang pertama kita kurang cepet. Dan aku baru tahu larinya itu L3. Tadi lari gimana? Aku nggak sengaja nekan berarti. Oke, kita ulangi lagi. Kita sudah tahu lokasinya. Aku gemas. Kita nggak boleh meleset satu kali pun, Rek. Ulang. Ya, kita akan melakukan ini seumur hidup kita, jadi biasakanlah. Susah sekali, susah. Ya, deal, karena kita sepakat untuk tidak bisa. Kita sepakat untuk move on. Kalau ini tidak bisa, ya wes move on ya. Wes Rek, aku harus nyoba berapa kali kuisan. Kak Isa. Yes, kita lanjut ke ceritanya. Aduh, serius. Oh my god, deg-degan, tanganku udah wingin. Wes, lanjut. Oke, kita akan memburu beruang. Shoot when you're ready. Remember, draw to your chest. Wild boar's hide is thick. L2. But I hit it, didn't I? I did what you said, and it looked like it bounced off. Could the boar be magical? What do you think? It looked weirder than any boar I've ever seen. Get after it then. Serius, itu gak meleset loh aku tadi. Tapi kok gak kena, mungkin. Anak panah kita kurang mengarah ke vital attack-nya si boar, apa ya, babi hutan, maybe babi hutan. Ya ampun. Stay alert. More of those people? Something else. Ini desa. Desa ini kenapa kok banyak yang tumbang? Oh, wait a second. Pasti aku belum totok ngomong. Some of the bodies are those weird dead things. Mesti aku turun totok ngomong, aku selalu menemukan hal lain tiba-tiba. Entah kenapa. Nak, apa yang kamu temukan, Nak? There's Draugr here too. They must have been fighting.
keren ya, pintunya rusak, rumahnya enggak. Padahal yang kena hantem semua ya. Game. Kayak Axel, loh, ini kok beda sendiri? Lihat entahlah, iki loh kok beda sendiri. Maaf, terlalu dekat. Oh dear. Ini udah. Permisi. Mana nih? Oh, harus tangan. Oh, enggak. Bisa. Kaget. Ya Allah. Apa itu tadi? Wes, anak. Look, it's squeezed under that pillar. Iya. Ya Allah. Elbow up, steady hand, relax. Accuracy over speed. Yes! Do not lose it. Okay, lanjut ya. Kita masih akan melanjutkan petualangan kita. Aduh. Boy. Karena banyak yang batin be yo. Kita lo cuma ketemu seminggu dua kali, tapi kok durasi mainnya kok apa pendek sekali. Yo wes, tak panjangin buat kalian ya. Apa nih? Setala, kok moro-moro berkabut? Nak. Boy. Nak. Kok berkabut? Waduh iki. Where are you? Hurry, Father! Iya, aduh. Aduh, Kak Cat. Buntu. Salah. Aduh, kok tadi Silent Hill versi dewa-dewa iki? I found it! Iyo, kemana tapi, Nak? Atreus! Wait for me, boy. Rek, aku takut. Atreus. Rek, aku takut. Nyasar. What did you do? Loh. I'm sorry. Atreus. We didn't know he belonged to anyone. He doesn't. He's my friend. The boy was following my command. Then help fix this. Hold here, please. Hold, I said. He's losing blood. The last of his kind in all the realm, and you shoot him. You needed food? Target practice. I'm so sorry. Keep that pressure on. The blame is mine. I should have kept a closer eye. Will he die? I will not let him. You, the arrow cut a tideway inside him. Find both ends and hold them tightly. Start with the left side. Grab it and hold. Okay. Now the right side. Hold it tight. Good. Now pull them together. Line them up. Please, keep a steady grip. Okay. Good. Now pull them together. Line them up. So now, focus.
finish the healing here. My home is just beyond the trees there. You will carry him. He must not die. Good. He seems stable and calm for now. Greythog. This way. Okay. That bow's a little big for you, isn't it? My mother made it for me. Oh. Said I'd grow into it. Ternyata. I've never seen you in these woods. She must miss you being away from home. Okay. Rek, ternyata ini sudah ganti chapter. Sudah ganti chapter. Dan sepertinya kita akan akhiri gameplay di sini. Tak pikir itu chapternya masih panjang. Nah, kita harus habisin itu. Ternyata udah ganti chapter. Jadi, ya, harus dilanjutkan di pertemuan selanjutnya. So, itu tadi petualangan kita di God of War bersama Pak Kratos dan Atreus. Dan kita ketemu seorang elf, maybe? Atau witch yang katanya Atreus tadi, wah kamu penyihir gitu, yang menjaga hutan ini. Dan mulai kelihatan ya magical thingnya lebih dari biasanya. Biasanya kan kita lihat fenomena troll, terus apa hewan buruan dan lain sebagainya. Tapi di sini kita mulai lihat magic, mulai lihat apa ya, sosok-sosok yang lain, karakter-karakter yang lain yang ada di dunia ini. It will be interesting. So, ketemu lagi esok di pertemuan selanjutnya bersama aku Teh Valentina di Guruku Gamer. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like kalau kalian suka sama konten ini, dan jangan lupa komen atas perasaan kalian di tayangan yang kali ini. So, jangan lupa juga untuk follow Instagram kalau mau lihat-lihat yang lucu-lucu di sana, yang absurd-absurd. Berkenaan tentang kehidupan saya menjadi seorang guru ya di sana semuanya. Tapi kalau di sini ya kita adalah siswa dan guru yang doyan nge-game. Oke. See you till the next video and ciao. Dadah.